Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pengambilan video untuk coran tapak gajah atau cakar alam untuk bangunan ruko. Lebar sekitar 80x80 untuk fondasi. Bikin ruko dengan coran molen. Inilah kekompakan kami untuk bekerja. Selalu dukung channel kami terus. Jangan lupa subscribe-nya dan share, komen. Untuk coran dasar untuk tapak gajah, bikin pondasi ruko. Dekat pasar Kuok. Walaupun panas tetap semangat bekerja. Oke, beginilah pembangunan ruko dua pintu. Kita menggunakan sirkul dengan pasir, satu sak molen, satu sak semen, satu molen, satu sak semen. Besi yang kita masukin dalam nanti untuk tapak gajahnya biar ketahannya lebih kuat. Oke, beginilah kita menuangkan ke dalam gerobak dulu dari molen. Nanti kita taruh besi di atas semen ini. Beginilah cara untuk pembangunan tapak gajah untuk bikin ruko. Oke, kita mulai mengaduknya lagi karena belum siap. Masih ada lubang yang kena isi, sekitar 5 lubang. Kita aduk setengah-setengah. Masukin bahan bakunya ke dalam molen untuk pakai sekap.
komen tutorial tentang pengecoran pembangunan. Mulai mengaduk lagi karena belum cukup. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.